Akhirnya kita sampai di Cikaso, guys. Jadi gimana, Bang? Bismillah aja. Bagaimana, jadi? Ya, mudah-mudahan sih ya. Ini tanggal berapa sih? Bulan apa? Bulan 10. Bulan 10, 2020 ya. Nomor cantik. Nomor cantik. Pak Mangga. Nah, jadi guys, kita kedua kalinya ke Cikaso nih. Di bulan kemarin surut. Mudah-mudahan sekarang lancar deh airnya. Yang kalau surut pagi ya. Ada yang ketiga dah. Pokoknya harus dapet. Harus dapet ya. Traveler sejati mah gak boleh nyerah. Iya. Meskipun surut, meskipun apa namanya, jong, gak ada air. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Traveler namanya ya. Dari mana? Biasa kan? Bentar. Yang parahu, Pak. Nah guys, karena kita dikejar waktu ya, jadi kita mau naik perahu deh. Dari Celetu ke sini berapa jam? Jam? Sejam ya? Kurang 5 menit. Kurang 5 menit, lumayan cepet sih. Tadi malam kita nginepnya di Celetu. Nah sekarang sudah menuju Cikaso ya. Ini dia guys, Muara Cikaso. Cuaca masih mendung sih, tapi mudah-mudahan bagus. Ya, kalau beruntung ketemu kudanya. Nah guys, kita siap menuju kapal. Untuk menuju Curug Cikaso. Kami pun siap berangkat dan menggunakan perahu yang sudah disediakan dan membayar Rp50.000. Tentunya pulang pergi ya guys, dijamin aman deh. Apabila kalian naik perahu ke arah Curug Cikaso, kalian bisa melihat indahnya muara dengan birunya aliran sungai Cikaso yang sangat memanjakan mata. Tak terasa kita sudah mau sampai ke Curug Cikaso ya guys. Lihat aliran sungainya,
Biru banget, guys. Biru toska. Aduh, bikin mata ini melek. Lihat birunya air yang begitu jernih. Akan tunnelnya. Mungkin dijemput deh karena ya. Okay. Hey guys. Oke, kita cuma sejam. Ya. Up up, ayo up. Gedean ini, boy. Gedean ini ya. Wah, amazing. Buntan, Pak. Wow. Jadi udah selesai, Bang. Sudah, Kang. Gimana, Cikaso? Lumayan, lumayan. Tapi balik lagi pasti. Kalian gede. Ini sebetulnya belum gede ya? Belum. Pengen kayak di selebgram-selebgram itu. Oh, siap.
pasti balik lagi. Nah sob, jadi sekian perjalanan Sukabumi Pelosok bersama teman-teman dari Ciletuh ke Curug Cikaso. Halo sahabat, sahabat lagi. Nah, begitulah kondisi air, debit air tanggal berapa bang? Tanggal 10 bulan 10 2020. Nomor cantik juga ya. Nah, keadaan debit air udah mulai bagus. Buat kalian yang mau kesini minggu depan atau di list weekend kalian, itu rekomen banget kesini. Asli ya. Oke, sampai ketemu di explore selanjutnya. Oke. Nah, barusan kami sudah cuci mata di Curug Cikaso ya. Dan sekarang kami akan menuju warung sambal Jablay. Katanya sih dengar-dengar habis nyuruh makan nasi liwet sama sambal Jablay yang ada di parkiran pertama si ibu warung ya. Rasanya enak banget. Katanya sih. Ya, banjir. Oke, kita coba deh. Sampai warung si ibu katanya. Saksikan terus perjalanan kami ya. Jengkol plus sambal